YB Mat Sabu tak pernah sunyi daripada kontroversi. Pesawah kena menang, pemborong kena menang, peruncit kena menang, pengguna pun kena menang. Tahun 2023 saja ada 5 kontroversi yang dibawa oleh YB Mat Sabu. Apa dia tu? Yang pertama, YB Mat Sabu selesaikan, saya ulang, selesaikan isu ketiadaan telur yang berlarutan selama hampir 1 tahun dalam Kerajaan Muafakat Nasional, selesai dalam tempoh hanya 2 bulan. 2 bulan orang lain bertungkus lumus, tak selesai. Bang Mak selesaikan dalam tempoh 2 bulan. Allahu Akbar. Nombor 2, harga subsidi padi RM360 setan kekal untuk selama tempoh 25 tahun. Saya ulang, 25 tahun. Masuk Bang Mat buat apa? Naikkan kepada harga RM500 setan. Naik 140. 25 tahun tak naik. Bang Mat masuk, pop, terus naik RM500. Terima kasih Bang Mat, terima kasih PMX. Yang untung siapa? Pesawah padi. Yang senyum siapa? Pesawah padi. Nombor 3, bekalan ayam, bekalan daging, bekalan telur waktu zaman YB Mat Sabu sentiasa ada. Tak dengar rungutan, tak dengar orang bising telur, tak ada, tak dengar orang kecoh ayam, tak ada, tidak ada. Kenapa? Sebab YB Mat Sabu buat kerja. Nampak? Yang 4, projek SBB Smart Alas Kinchan akan disebarluaskan ke seluruh negara dengan matlamat untuk capai hasil pengeluaran beras putih sebanyak 10 tan sehektar. Malah yang sekarang ni Kedah Jelapan Padi pun tak dapat, Kelantan Jelapan Padi pun tak dapat, tapi berlaku dekat Sekinchan. Dan hebatnya Pulau Pinang, negeri yang kecil itu pun mengatasi Kedah dalam buat pengeluaran padi. Itu sangat kelakar. Okey, dan yang 5, YB Mat Sabu berjaya menarik peruntukan sebanyak RM3 bilion untuk tingkatkan infrastruktur saliran bagi sawah-sawah padi dengan tujuan untuk meningkatkan pengeluaran hasil padi. Allahu Akbar. 5 perkara kontroversi yang dibuat oleh YB Mat Sabu ini berjaya diselesaikan dalam tempoh hanya setahun berbanding tahun-tahun yang lama terdahulu. 33 bulan yang terdahulu, 18 bulan yang terdahulu. Krik-krik. MX juga dah berurusan dengan Bernas. 60 juta dah diberi agihan kepada pesawah padi. 30% daripada keuntungan Bernas juga akan diberikan kepada pesawah padi. Dan bawah-bawah ni untuk hari raya, masing-masing dapat RM200 untuk pesawah padi, nelayan dan juga perkebun. Nampak? Apa maknanya? Maknanya kerajaan perpaduan, maknanya YB Mat Sabu menjaga kebajikan rakyat bawahan, menjaga kebajikan orang kampung, menjaga kebajikan pesawah, pekebun dan juga penoreh getah. Kerana itu harga getah juga dah naik. Betul kan? Okey, baik. Ingat, Allah Subhanahu Wa Taala Maha melihat malaikat sedang mencatik. Biarkan malaikat catik yang baik-baik keluar daripada mulut kita, keluar daripada tulisan kita, bukan yang akan mendatangkan dosa akhirnya terhumban kita ke neraka. Na'udzubillah min zalik. Assalamualaikum.